Ya, seperti disampaikan sebelumnya, rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ini telah selesai setelah berlangsung selama 7,5 jam. Ya, berikut gambar animasi reka adegan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 yang dirilis oleh Divisi Humas Polri. Dan 4 ajudan serta sopir dari Saguling menuju rumah dinas Duren 3. FS menuju ke rumah dinas Duren 3. Senjata FS sempat terjatuh di depan rumah. FS masuk rumah dinas dengan memakai sarung tangan hitam. FS memanggil para ajudan dan sopir. FS marah kepada Brigadir Y. FS menyuruh Barada E menembak Brigadir Y. FS menembak Brigadir Y dan menembak sejumlah titik untuk berpura-pura ada tembak-menembak. FS mengantar PC pulang.